Assalamualaikum sahabat itu semuanya. Siang ini aku lagi goreng kentang nih. Kentang satu saya potong-potong, lalu saya kukus sebentar dan sekarang saya goreng. Biar rasanya nanti lembut gitu. Mau saya bumbu kecap sama bawang putih ya teman-teman. Yang sebelah sini saya lagi bikin sup, mau bikin sup bihun rasa soto ya. Biasa aku beli sup bihun rasa soto, nanti campur dengan sedikit bakso sama jagung kecil dan saisin dari belakang ya. Gitu-gitu aja teman-teman, karena ada sayur di belakang jadi dimanfaatkan. Nah ini kentangnya sudah kecoklatan, biar agak garing dikit. Saya emang penggemar kentang ya, tapi kalau mau beli ke KFC depan itu, aduh ngantrinya itu teman-teman, kelamaan, nggak sabar saya. Nah ini kita lingirkan aja di sini, tidak usah diambil, nggak apa-apa. Kita ambil minyaknya dikit kebanyakan ya. Kurangkan minyaknya. Jadi konon-kononnya kita hari ini makan KFC juga lah. Cuma ayamnya ini kan ayam beli. Udah aku bumbui juga biasa, kunyit gitu-gitu ya. Biar ada rasa wanginya. Kita goreng ayamnya sampai harum. Pokoknya goreng ayam sampai pekan teman-teman sana. Ini kentangnya kita lingkarkan. Atau kita ambil dulu kentangnya kan, lebih bagus. Nenek kakek sudah makan teman-teman. Jadi aku tadi pagi aja nggak sarapan, malas, jadi cuma makan buah ketemu satu. Bolu kukus satu ya teman-teman. Sama apa ya saya tadi sarapan? Tomat teman-teman. Tomat aku dari belakang tuh kan enak banget, lembut. Jadi saya makan tomat satu, bawang kecap satu, sama bolu kukus satu. Bolu kukus buah itu. Ini masih ada satu ya, nanti sore ya. Saya izinnya aku makan ya tadi. Nah, makan bolu kukus ini satu. Bolu kukus mata kucing ya, lumien ya. Kalau di sini apa namanya? Lumien. Di Indonesia kan lengkeng atau mata kucing. Wah semalam saya nggak tidur teman-teman, nenek saya kumat. Tapi untungnya saya biasa di pabrik dulu kerja malam ya, malam 8 pagi, jadi nggak terlalu terkejut gitu ya. Datang ke sini itu jadi udah ada eksperimen dulu ya. Coba kalau ada pengalaman kerja seperti itu kan, wah, badan kita yang nggak kuat ya. Sampai mata aja mata pandaan saya. Oh, di Malaysia 6 tahun ya kerja malam terus. Datang ke sini ya, namanya jaga orang tua. Makanya yang mau ke Taiwan, ke Hong Kong atau masuk Singapura ya, harus siap-siap mental dan kondisi badan yang tidak cepat sakit gitu ya. Soalnya kalau di luar negeri kita sakit nggak ada yang jaga ya, kita harus sendiri. Ayamnya ini cucu. Oke, kita cepet ikan aja ya. Aku mau tumis bawang merah sama bawang putih sampai harum.
Ini andalan saya, bawang putih, bawang merah kalau masak. Tidak usah digerus juga sudah enak sekali. Yang penting masaknya dengan perasaan, sepenuh jiwa. Ini nenek saya juga dulu kalau masak gini-gini, enak banget sih. Itu nenek saya paling suka masakan untuk saya zaman kecil. Saya suka apa dia seneng banget. Nah, nenek saya kan paling sayang sama saya. Padahal cucunya banyak, kadang-kadang aku suka malu. Masa pilih kasih ya, yang lain enggak diperdulikan cuma saya aja kan. Saya yang suka marah ke nenek saya. Enggak mau saya di nomor satukan lah, enggak ada gunanya. Bikin orang lain marah nanti. Nah, ini goreng terus sampai harum ya. Oke, sampai harum-harum. Pokoknya nih bawang putihnya sampai hitam, gak apa-apa. Bukan hitam hangus, tapi ya kecoklatan maksudnya. Ini bawang putih enak banget, wangi. Wangi bos, wangi bos. Ayo semuanya, semangat. Walaupun terhege-hege ya, tetap bikin konten aja, gak apa-apa. Berapapun yang lihat. Kayak saya ini kan sambil kerja, jadi sambil-sambil gitu. Kalau di rumah mungkin ya bisa lah ngedit-ngedit sih, mau baru ngedit video. Baru bikin video aja sambil megap-megap. Kadang kakek saya gak suka, kalau anak-anaknya gak apa, kakeknya reseknya. Nenek juga gak suka kita ambil-ambil gambar. Nah, ini udah wangi ya. Terus aku kurangi dulu minyaknya nih, kebanyakan ya. Dulu. Apinya kita kecilkan dan ini kita kurangi minyaknya. Wangi nih minyaknya juga nih buat goreng nasi ini besok. Lalu aku masukkan cabai satu ya, dua nih cabai. Sampai pedas banget teman-teman tuh, wow. Lalu aku kasih kicap. Kicap, ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Kicap gitu. Ini sedikit sedap rasa dan merica ya. Dan sedikit garam, sedikit ya, sejumput garam, karena kentang saya juga nggak pakai garam tadi. Wait. Nih, kita masukkan kentangnya. Kentang dengan segala macamnya ini diaduk-aduk semua. Sampai bumbunya agak garing teman-teman. Saya suka piring yang jelek, atau apa-apa tuh marah ibu saya, piring banyak katanya, suka piring yang jelek-jelek. Tidak suka apa namanya ya, apa adanya. Kayak itu aku subuhnya ya pakai wajannya mandang enggak itu enak lah ya, masakannya. Kalau ini masih oke lah. Oke, ini sudah selesai. Aku angkat. Ini boleh jadikan cemilan teman-teman. Sedap wangi. Kentang goreng cili padi. Bukan cili padi lah, cili gede itu pedesnya ampun ini. Nah, ayamnya kan jadi komplit lah.
Langsung KFC KFC. Walaupun ayamnya bukan KFC, yang penting dianggap aja seperti KFC. Saya ambil sendok dulu. Goreng bawangnya ini garing wangi. Saya ambil wajannya untuk ganti pasak soto bihun. Oke teman-teman, ini dia sambal goreng kentang ya. Goreng kentang kicap. Aku mau icip-icip ya. Wow. Manis. Kiu-kiu. Oke teman-teman, selamat memasak ya. Aduh. Assalamualaikum, bye-bye.